Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SCL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SCL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, ICTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, ICTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal yang sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, ICTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis. Dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut.